Ya, popcorn milenial ini saya buka dengan harga 500 ribu. Iya, silakan. Ada yang mau nawar? Heh, Bu. Jangan. Kok jangan? Siapa tahu Hotman Paris mau beli. Noh, lihat noh. Hotman Paris mau beli popcorn Chef Arnold sampai 50 juta. Ya itu, Bu. Jangan sampai ibu-ibu enggak tahu resepnya. Kasih tahu dulu deh, Bu, si ibu-ibu. Masaknya gampang banget nih, kagak pakai ribet. Bahan-bahannya juga nih. Cus, kita masak. Pertama, kita bikin dulu nih jagung yang indah ini. Ngepop-ngepop. Maaf, ini jagung apa rombongan girl band sih, Bu? Popcorn di Indonesia itu pop jagung. Berarti jagungnya ngepop-ngepop. Gitu kan? Ya nggak gitu konsepnya, Nurhayati. Nurhayati. Awah! Lanjut. Kita lelehin coklat putihnya. Ini ada tekniknya, Po. Namanya Au Bain Marie. Iya, di mari ngelelehinnya. Au Bain Marie, Po. Bukan di mari. Susah emang ngomong sama senarnya bas betot. Maksud lo? Hah, ampun bang, jago. Lanjut Po. Kita campurin nih si lelehan coklat ke popcorn. Lalu taburin dah tuh biskuit red velvet yang udah dialusin. Terus aduk-aduk deh. Sebentar dah. Aku mencium bau-bau kejanggalan di sini nih, Po. Apaan? Ayo ngaku. Popcornnya udah pada dimakanin ya? Sabar. Nah, biar harga lelang popcorn kita naik, kita campurin atu lagi nih. Pakai karamel kopi. Karamel kopi pasti harganya mahal kan, Bu? Di, kagak lah. Gua tinggal ancurin permen kopi, terus masak deh sampai jadi karamel. Mudah bukan? Ah, mantap. Dan kita sambut popcorn milenial pemikat Abang Hotman. Biar lebih puas lahir batin, enakan kita cicipnya sambil nonton yang cakep-cakep. Rasanya nagih banget, Po. Buat ide jualan enak banget ini, cocok meong. Pokoknya meong banget. Ini semua gampang nih, tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana, cemplung sini. Gampang banget.